Perayaan ulang tahun ke-15 program studi jurnalistik Rabu 22 Mei kemarin berlangsung dengan meriah. Acara yang bertemakan Party of Creativity ini diharapkan agar mahasiswa mampu berpikir kreatif dan inovatif. Menurut Najmi Abdurrahman selaku Presiden Mahasiswa Jurnalistik berharap agar semua mahasiswa jurnalistik UIN Bandung bisa bersaing dan berkembang. Ulang tahun jurnalistik yang ke-15 ini semoga banyak harapan gitu kan. Banyak harapan kepada teman-teman supaya kita lebih berkembang. Lebih mampu bersaing dengan ilmu komunikasi di luar sana gitu kan. Selain itu untuk memeriahkan acara, panitia pun mengadakan berbagai perlombaan seperti lomba hias tumpeng, fotografi, karya tulis ilmiah, dan lomba jingle. Dari beberapa perlombaan tersebut, lomba jingle dan menghias tumpeng menjadi hiburan utama bagi mahasiswa yang menghadiri acara ini. Bahkan tak kalah menariknya, panitia pun memutar hasil video jingle karya mahasiswa jurnalistik. Setelah melalui rangkaian penjurian, akhirnya pemenang lomba jingle pun diumumkan dengan juara 3 diraih oleh mahasiswa jurnalistik semester 2C. Juara 2 oleh semester 2A. Damai jiwaku saat di sini bersamamu, oh jurnalistik. Dan juara pertama diraih oleh jurnalistik semester 2B. Seakan tak mau kalah dengan semester bawah, semester 6B pun ikut berpartisipasi dan menyabet juara favorit. Satukan suara nyanyi bersama, jurnal satu hati, jurnal satu pikiran, jurnal satu tujuan, jurnal kebersamaan. Acara ulang tahun jurnalistik yang lekat dengan kreativitas nampaknya berdampak positif bagi mahasiswa. Untuk pesan dan pesan saya selama kegiatan Jember ini lumayan seru, jadi adanya Jember ini mempererat antara silaturahmi antara alumni dan mahasiswa juga maupun semester atas dengan semester bawah. Juara pertama dimenangkan oleh saya Rishma Yapati.